Oke guys, halo Andreas Lovers. Ketemu lagi ya bareng Andreas guys. Asik. Hari ini Pak Andreas motor-motoran lagi ya bareng teman-teman. Kita di sini ada barengan 4 motor guys ya, yang menggunakan knalpot racing semua, anjir. Kita mau dengar suaranya motor ini, keempat-empat motor ini jika jalan bareng masuk ke rekaman YouTube itu seperti apa gitu. Kita dengerin suaranya seperti ini guys ya. Oke. Jadi di video kali ini nanti kita mau dengerin suara doang ya. Oke. Suaranya menggema, kenceng banget. Oke, kita jelaskan di depan pakai Norifum Rocket 4, yang untuk nomor 2 atau R15V2 itu pakai SC Project ya guys ya. Untuk R15V2 nya yang nomor 3 itu pakai AHM. Dan untuk motor Pak Andreas yang ini dia pakai Yoshimura. Jadi seperti apa suaranya? Mari kita dengar sama-sama guys ya.
Reset. Oke guys ya, keempat knalpot tersebut sudah kita hidupkan secara bersama dan tadi kita udah geber-geber ya. Ingat di sini ada Yoshimura R11, di sini ada Norifum Rocket 4, di sini ada SC Project, di sini ada MHR. Jadi keempat knalpot tersebut tadi kita udah hidupkan secara bareng dan kita geber secara bersama, jadi suaranya seperti itu. Dan kesimpulannya di knalpot MHR motor L15 dia agak sedikit empuk ya, keras tapi empuk. Terus di SC Project ini empuk tapi kerasnya luar biasa ya, jadi lebih keras lagi ya. Di Norifum ini karena sarangannya udah diganti yang full bolong jadi dia empuk. Terus di Yoshimura ini ngebas empuk guys ya, jadi kalian yang mau beli knalpot ya bebas kalian pilih dengan model Yoshimura untuk Norifum Rocket 4, SC Project, dan MHR. Jadi kalian bebas pilih seperti apa knalpot kesukaan kalian gitu guys ya. Oke, suaranya sudah kalian dengar dengan jelas. Mungkin sekian dulu video ini dari Pak Andreas untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini, buat yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe di channel ini, semoga kalian selalu sehat selalu guys ya, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin sekian dulu video ini dari Pak Andreas untuk hari ini. Pak Andreas akhiri dulu videonya. Salam dari Pak Andreas, bye bye.